Forum Bindera Nusantara atau Forbino melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan calon gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak. Deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Cagub Kofifa. Calon Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berpasangan dengan Emil Dardak mendatangi lingkungan Pondok Pesantren Syaikhona Kholil di Bangkalan Madura, Jawa Timur, Kamis malam. Kedatangan Cagub nomor urut 2 ke Madura guna menghadiri langsung acara deklarasi yang dilakukan oleh Forum Bindere Nusantara atau Perkumpulan Para Ustadz atau Kiai Kampung Semadura. Cagub Jatim Kofifah Indar Parawansa pun menyambut dengan sukacita atas dukungan para bindereh Nusantara. Ia menyatakan bahwa para kiai kampung memiliki peran penting, yakni sebagai ujung tombak pendidikan di berbagai daerah pelosok. Perjuangan bukan hanya paslon, bukan hanya tim pemenangan, tetapi relawan. Semua bergerak bersama, berikhtiar bersama untuk mencapai kemenangan Kofifah Emil pada Pilgub yang insya Allah 27 November yang akan datang. Kami menyampaikan terima kasih, ini inspirasi yang luar biasa. Para kaum ibu-ibu dari Muslimat Nahdlatul Ulama juga ikut hadir di acara deklarasi Forbinnu yang dihadiri oleh Kofifah Indar Parawansa. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Dimas Farik, Abdur Rahim, TV One mengabarkan.